jembatan yang melintasi Sungai Han itu kalau kita lihat dari ujung sana lima, ini ada banyak sekali jembatan. Kedua, kalau weekend mulai dari jam 9 sampai jam 4579 218 meter. Ini kita akan melingkari tower ini. Ini tidak terlalu luas. Bayar lagi berapa? Ini satu foto 15.000. 15 tuan foto. Subscribe channelnya Henry Afrizal. Lonceng jangan. Bisa juga beli online ya. www.seultower.com. Teman-teman, ini kita 4 orang, 64.000 won tiket untuk Namsam Seoul Tower. Nah, teman-teman, ini sejarah dari Seoul Tower, dibangun 2015, 2011 mulai ya, 2011 konstruksi, 2012 selesai, 2015. Ini sudah direncanakan ini towernya, sampai dari 1975 sudah ada. Nah, kita masuk ke lift menuju Seoul Tower. Nah, teman-teman, ada yang menarik ya, kita di setiap lift menuju tower ini ada video. Kemarin di Busan juga seperti itu, Busan X Tower ada video juga. Dan ini kita sudah sampai di tower Namsan Seoul Tower. Nah, ini foto yang tadi. Kita putar-putar dulu. Inilah puncak tertinggi dari Namsan Seoul Tower. Wow, kita bisa melihat sekeliling kota Seoul dari sini. Ini teman-teman, dari kejauhan kita lihat sungai besar. Itu sungainya namanya apa? Sungai Han. Oke. Jadi ada beberapa jembatan yang melintasi Sungai Han itu kalau kita lihat dari sini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4 sampai ke ujung sana 5, 6, banyak sekali jembatan melintasi Sungai Han. Nah, teman-teman, ini dari ketinggian kita bisa lihat ya. Ini tadi ada kabel kar, kita naik kabel kar, dan juga ada pilihan jalan ya.
itu jalan yang kita naik anak tangga. Jadi teman-teman kalau mau ke sini bisa pilih naik kabel car atau naik anak tangga. Tapi tetap ke Seoul Tower ini bayar satu orang 16.000 won. Jadi teman-teman kalau ke sini pastikan lebih bagus itu siang hari ya teman-teman ya. Malam juga bagus sih sebenarnya, tapi kita hanya kalau malam hari hanya melihat lampu-lampu saja, kelap-kelip di antara gedung-gedung. Tapi kalau siang hari seperti sekarang ini, kita bisa melihat pandangan lebih lepas di seputaran tower ini teman-teman. Kita melihat lebih jelas kota Seoul dengan gedung-gedung tingginya dari menara Namsan Tower ini. Teman-teman bukanya ya, kalau weekday jam 12 sampai jam 22, kalau weekend mulai dari jam 11 sampai jam 22. Teman-teman ada jarak kota-kota dari Seoul Tower ini, Kuala Lumpur 4579, Hanoi 2700, Thailand, China, Shanghai, Singapura 4600, dan Jakarta 5218 km dari Seoul Tower. Nah ini teman-teman, ini kita akan melingkari tower ini. Ini tidak terlalu luas, tapi kita bisa lihat pandangan lepas semua sisi. Nah teman-teman, di tower ini ada souvenir juga ya teman-teman ya. Teman-teman bisa membeli souvenir di sini, dan juga ada kaos juga. Ini kaos, ini satu kaos harganya 45.000 won kaos Seoul Korea. Kemudian ada Sebo juga, Sebo Korea 21.000 won. Dan ini disediakan teropong juga ya teman-teman ya. Ini kita harus bayar 2 koin, 2000 won, kita bisa menggunakan teropong ini. Jadi gimana kesannya tentang Seoul Tower? Oke, tinggi, bisa lihat semua, mantap. Gimana? Tentang Seoul Tower gimana? Oke. Udah 2 kali. Udah 2 kali? Wow. Gimana tentang Seoul Tower? Oke. Nah teman-teman, ini di antara Sungai Han ini, dari kejauhan dari Namsan Seoul Tower ini, kita lihat ada tower lagi, satu lagi di Seoul ini. Kita belum tahu nih, coba dijelaskan dulu. Ini apa nih dari kejauhan itu? Lotte Tower. Lotte? Lotte Tower. Oh, ini dia, Lotte Tower. Mirip lah sama Busan X Sky. Mirip? Mirip kayak Busan X Sky. Busan X the Sky, mirip ya? Belum lama dibuka. Oh, masih baru objeknya? Nah seperti ini teman-teman hasil fotonya. Kita harus bayar lagi berapa untuk dapat fotonya? Ini satu foto 15.000 won.
One foto aja. Yang mana ini aja? Iya. Yeah. Ini aja. This one magnet. Magnet. One photo. Another background. Huh? Another background. Oh, another background. One. Oh. Huh? Ada background yang lain. Malam the sakura. Kemarin no. Itu malam udah. Kemarin yang di mana? Ini aja deh. Ini aja kan? Iya. Yeah. Kita 20.000 won untuk magnet dapat 2 foto. Nah, teman-teman, ini kita siap-siap turun lagi ke bawah. Sudah cukup kita melihat kota Seoul dari ketinggian Namsan Seoul Tower. Oh, ini ada view lagi di sini. Teman-teman, kita bisa di toilet ini, dan kita bisa menghadap gedung-gedung tinggi. Nah, teman-teman, ini kita tadi di pelataran di bawah sana, naik kabel kar sampai di pelataran ini. Sekarang di Namsan Seoul Tower. Ini di lantai bawah. Ini teman-teman juga bisa ngopi-ngopi juga di sini. Cuma gitu aja. Oh, ada lok-lok lagi. Ini lebih banyak. Jadi tadi pertama tuh percobaan aja tuh. Ini masih lok-lok lagi. Di gantung-gantungan kunci. Gembok. Ini lebih banyak lagi di sini katanya. Wow. Wow. Jadi teman-teman, setelah turun dari Namsan Seoul Tower ini, di bawah ini masih ada lagi gantung-gantungan, bukan gantungan kunci, gembok yang dipancatkan di sini dan ditancapkan di sini. Ada yang baru, ada yang lama. Ada yang karatan juga sudah kena air. Karena sudah terlalu lama ditancapkan di pagar-pagar ini. Dan kita bisa juga lihat pemandangan gedung-gedung tinggi di belakang gantungan kunci ini, teman-teman ya. Oh.
있다고 차라리. Di kejauhan sana kita bisa lihat Sungai Han dari sisi sebelah kanan. Ini ada teropong juga di sini untuk melihat lebih jelas. Dan ini ada teropong yang berbayar juga 2000 won. Dan tower yang kita naik tadi. Love lock.